Set yang kedua, yang mana telah tertinggal satu set, Jaeger atas SUB Sumber Mandiri. Hari ini, servis akan diawali oleh pemain dari SUB. Sudah dilakukan, di sana kita menerimanya. Balsam Smash, yang begitu keras sekali, namun bisa diantisipasi Allah. Lakukan keras, Smash yang begitu keras, namun saja masih bisa dijangkau. Hari ini, Lili, memberikan umpan, hari ini, penempatan bola saja, bisa diterima. Nomor 21, angka pertama untuk Jaeger 1-0. Nomor 8, Naisha melakukan jarvis di sana arah menerimanya. Lili memberikan bola, hanya satu penempatan keluntik saja. Kali ini arah kembali, keluntik lagi. Poin untuk SUB 1-0. Maisis, kali ini servis lakukan, landai saja, diterima, kembalikan di sang konser, mampu datangnya bola di sana kembali, Lili memberikan satu umpan, karena namun tanggung umpan yang diberikan oleh Lili, sehingga berjanji di bidang permainan sendiri, dan angka bertambah untuk Jaeger. 2-1. Nomor 5, lakukan servis. Lili, umpan pada Sul, kali ini pasti yang tersempurna dari kita, dapat mengembalikan bola arah, di sana kita kembali, top, masih bisa dikembalikan, penempatan bola, kali ini gagal arah, untuk menyambar bola tanggung tadi, dan angka bertambah untuk Jaeger. 3-1. Masih nomor punggung 5, Alita, lakukan servis, angkat bola di sana ada arah, umpan dari Lili Spekras. Kembali sang bomber dari SUB menunjukkan kebolehannya di depan publik sedang biru. Angka bertambah untuk SUB. 2-3. Servis lagi dilakukan oleh sang bomber. Asing yang dilakukan oleh Ulan. Dan angka bertambah kembali untuk putri SUB. 3-1. Asing. Akan bola nomor 6 berikan satu umpan dari Santosa. Gagal spin yang dilakukan oleh Jaeger. Maka angka bertambah kembali untuk putri SUV. 4-3. Sampai bagi bola Lili melakukan save dari putri SUV melakukan tinggi di sana nomor 8 menerimanya. Kembali Santosa berikan umpan, tanggung saja Lili. Jadi komunikasi dari kedua pemain SUB alias Nokma Noan. Angka bertambah untuk Jaeger. 4-1. Nokma Noan Ria. Hermes lakukan oleh Afrika. Gagal kembali. Kembalian bola yang sangat kurang sempurna dari SUB. Maka angka bertambah kembali untuk Jaeger. 5-4. Masih Afrika, nomor urut 1 dan Jaeger menguasai bola untuk melakukan servis, angkat bola, tanggung datangnya bola, Lili memberikan umpan, Karim menyambar, namun bisa dikembalikan kembali, kali ini ada Lili, Karim lagi, lagi-lagi Karim, lakukan spek keras namun terlalu jongat dan keluar lapangan, angka bertambah untuk Jaeger. Terlalu jongat. Angkat bola, Lili memberikan umpan. Arah, lempar bola namun bisa dikembalikan. Mainan rival yang cukup sempurna. Arah kembali kali ini gagal. Lempar bola namun masih di sana. Iya, angkat bola kembali Lili di sana Karim. Hanya satu kesempatan ringan saja dibalas dengan satu spekras. Masih saja bisa dikembalikan dan juga lagi-lagi terpelanting arah, tidak bisa menyempurnakan kuburannya dan akhirnya angka bertambah kembali untuk Jaeger. 7-4. Nomor 1 Afrika lakukan servis. Aku mencoba mengembalikan bola Nana SUB berhasil kembali di sana nomor 2 menyambar bola di sana. Arah masih bisa menyelamatkan. Jika angkat kembali. Baik yang dilakukan oleh kita juga terlalu jongat.
dan angka ditambahkan untuk SUB 5-7. Jadi bisa dilakukan oleh Ara kali ini nomor 21 terjatuh dengan Santoso berlambung tinggi datangnya bola. Di sana Lili mencoba memberikan umpan per Karin, namun hanya perbalan bola yang cukup lunak. Jatuh di tempat yang kosong, cukup cerdik pemain yang satu ini sehingga menambah angka untuk Zeta 85. Bulan nomor 26 menguasai bola untuk melakukan servis. Di sana masih bisa dikembalikan oleh arah Karin lagi. Nomor 21 Afrika tidak sama dengan Tiga angkat bola kembali. Maka akan ditambahkan kembali untuk Jager 95. Nomor 26 Ulan masih menguasai bola. Di Jager 2 ini sementara untuk Jager. Servis yang dilakukan di sana arah Arin. Agak langsung kosan kembali kepada kita gagal kembali tempatkan bola dan poin untuk SUB 6-9. Kuasai bola main dari Brunei Sufi, angkat bola tinggi dan tidak terlalu suruh para tahu kuat lakukan servis untuk kali ini pemain yang sangat lincah dari Jager kita kuasai bola untuk lakukan servis tinggi datangnya bola masih cari kembalikan arah mengembalikan di sana ada Messi yang tonton kembali bersama dengan Gita, angkat bola Lili, belakang di sana ada Santoso dari Jager memberikan umpan, masih saja ada miss. Kali ini angkat bola di untuk sempurna dari Bang Jemes, suruh di sana kembalikan bola Kari. Masih dari Kari sehingga menambah angka. SUB 7-10. Yang dilakukan oleh Karim, angkat bola tinggi di sana masih bisa dikembalikan oleh perpusat Afrika. Afrika kembali angkat bola lagi-lagi ada miss kembalikan bola dengan sempurna nomor 27 bersama dengan Santoso. Yang gagal dari Anis maka angka ditambahkan kembali untuk Putri SUB 8-10. Oh jadi miss dong. Masih hari, kuasai bola untuk melakukan servis. Sana ada Gita, angkat bola. Gita kembali mencoba melakukan gerak itu. Lili memberikan umpan kepada Ara. Gita gagal memberikan bola dari Ara tadi dan angka bertambah kembali untuk Putri SUB 9-10. Masih hari, dari Putri SUB melakukan servis. Ada Gita. Kali ini gagal. Anis mengembalikan bola dan angka bertambah kembali untuk Putri SUB. Setelah sama mampu menyamakan kedudukan di set yang kedua ini Putri SUB yang mana tadi telah tertinggal jauh skor yang diperoleh dari Jager. Kali ini masih nomor punggung 12 kali menguasai bola untuk melakukan servis. Lagi pasir yang merucut cedera. Angka bertambah untuk SUB. Kali-kali lakukan servis. Masih saja tertolong Linet dan coba bergulir di atas dari bola arah. Bangun serangan anak-anak Jager. Kali ini ada Tiga kita masuk kami angkat bola penempatan saya kembali ke belakang. Di sana ada kita Santoso memberikan umpan jatuh di tempat yang kosong. Kali ini penempatan bola yang cukup ciamik dari pemain-pemain Jager. Angka bertambah kembali untuk Jager. Sebenarnya nomor punggung 7 Anis servis dilakukan tinggi dengan bola melambung
terima oleh Lili. Miss mencoba kembali kita angkat basket lagi. Penempatan bola yang cukup akurat yang dilakukan oleh Afrika luar biasa dan mampu menambah angka untuk Jagger. 12-11. Masih Anis. Servis ini dilakukan Lili memberikan umpan di sana menariknya. Datang lagi satu penempatan bola. Rati pun udah saja dibaca oleh pemain-pemain dari Jagger. Di sana kita munculkan bola. Lagi spek yang tidak terlalu keras yang dilakukan oleh Asti namun tidak mampu dikembalikan oleh pemain Jagger. Angka bertambah untuk SUB. 12-12. Kali ini Asti melakukan servis. Di sana kita menerimanya. Yang Tosa memberikan umpan menarikannya. Karim. Ada Lili umpan di sana, ada Ara. Tanpa ada pengawalan yang begitu berarti dari pemain-pemain Jagger, maka berhasil untuk menambah angka kembali SUB. 13-13. Lagi Asti melakukan servisan, ada Gita menerimanya. Umpan. Umpan dari siang Tosa yang terlalu rendah. Tidak mampu dipukul oleh pemain dari Jagger yang lainnya dan angka bertambah untuk SUB. 14-12. Masih Asti. 13. Kali ini gagal. Servis yang dilakukan oleh Asti terlalu rendah dan angka diberikan untuk tim Jagger. 13-14. Nomor 8. Nesya. Servis tinggi datangnya bola. Di sana masih bisa dikembalikan. Mencoba arah kembali. Supaya keras yang tidak mampu dikembalikan kita. Dan angka pertama kembali untuk putri SUB. 15-13. Miss dari SUB. Lakukan set. Landai saja. Kali ini Nesya mengembalikan bola. Spek yang masih bisa diantisipasi. Ara mencoba melambungkan bola cukup tinggi. Kali ini kerjasama yang cukup rapi dari pemain-pemain Jagger. Mencoba Lili memberikan umpan pada Ara. Hanya satu gerak kelutik saja dari Ara. Namun tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain Jagger. Angka bertambah untuk SUB. 16-13. Masih miss melakukan set. Angkat bola di sana. Nesya memberikan umpan pada sang toser. Masih bisa terselamatkan. Miss mencoba menyelamatkan bola di sana. Kali ini Ulan. Lagi-lagi. Masih ada arah. Lili kembali. Umpan disundul bola ke belakang oleh arah. Namun bisa terselamatkan. Lagi di sana ada Sul. Lili kembali. Angkat bola Sul. Pukul bola ringan saja Sul. Tidak mampu melampaui medan angka bertambah untuk SUB. 17-13. Masih miss melakukan servis. Di sana diterima Indonesia. Angkat bola nomor punggung 1 Afrika. Kembali Karim. Lilik yang dituju di sana. Penempatan. Satu passing yang kurang sempurna yang dilakukan oleh Asti. Dan angka ditambahkan untuk Jagger. Si kecil mungil nomor 5 melakukan set. Tinggi dalamnya bola. Hampir saja terjadi miskomunikasi. Kali ini ada kita. Lakukan spek. Apa yang terjadi? Kita lagi pemain yang cukup cerdik dari Jagger sehingga mampu menambah angka untuk Jagger. 15-17. Tinggal dua angka ya Jagger. Servis lagi bisa dilakukan di sana, ada Ara. Lili mencoba membalikan bola. Selamatkan lagi oleh Ara. Kali ini spek yang dilakukan oleh Afrika. Afrika. Ada Gita lagi. Miss Ara. Lili. Gita. Au. Jungkir balik. Tersungkur. Lagi-lagi kita tidak mampu membalikan bola lunak dari arah tadi. Angka pertama untuk SUB. Lagi servis lakukan. Masuk ternyata. Servis yang dilakukan oleh Lili. Dan angka ditambahkan untuk putri SUB. Ayo nampak servis. Lili lakukan servis. Kali ini gagal Lili. Angka ditambahkan untuk Jagger. 16-19. Nomor 1 dari Jagger Afrika
Penguasa sudah benar melakukan jadi di sana acara mis. Lili kembali mencoba memberikan umpan kepada Ara. Spike Reas tidak mampu dikembalikan oleh Abiga sehingga menambah angka untuk Putri SUD. 2015. Ara lawan Purwanya. Sang bomber dari SUD melakukan cek. Di sana masih terima kembali. Konser kerjasama menurut 7 namun tadi siapa lepaskan bola dan angka pertama kembali untuk Putri SUB. Masih arah lakukan set di sana menunggu satu Afrika angkat bola kita hanya lunak saja tertolong oleh bibir net kita sehingga mampu menambahkan angka untuk Jager 17-21 nomor umur 6 bulan melakukan set rendah saja masih bisa diselamatkan umpan belakang asing di sana yang dituju namun bulan kembali lakukan spek masih bisa diselamatkan di sana Ara mencoba menyelamatkan bola yang sulit dijangkau lalu spek lagi masih Ara Lili umpan kepada Karin angkat bola kembali oh ada lagi-lagi kita menjadi pahlawan dari Jager dan angka pertama untuk Jager. Nomor 6 bulan menguasai bola untuk melakukan set kali ini terima oleh Ara Lili memberikan umpan satu spekari masih tidak selamatkan bulan depan masih jamin nomor 5 memberikan umpan pada rekannya Lili di sana ada Asti kelontik Asti poin untuk Putri SD Adon nomor 10 mana? 10 kali ini 10 dari Putri SUB. Yang bola melakukan jatuh imbang saja hampir. Namun jatuh di tempat yang kosong dan sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Jager. Angka pertama untuk SUB. Masih Lili melakukan set. Angkat bola Sul. Sana Gita Ras Lili umpan Karim lagi menyamar bola dengan cepat tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain dari Jager dan angka pertama untuk Putri SUB 24-18 dari segera dilakukan kembali oleh Sul mencoba Lili di sana kerjasama dengan Asti adakah masuk jamin nomor 12 Karim menempatkan bola dan game yang kedua dimenangkan kembali oleh tim Putri SUB Sumber Bening. 25-18.